Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasannya hari ini kami ingin menunjukkan hasil kegiatan yang kami lakukan di sini, yaitu pelatihan otomotif yang kami namai dengan kelas industri. Jadi di sini anak-anak ibu, anak-anak bapak kami latih di sekolah ini untuk memahami teknologi yang ada di kendaraan sekarang. Jadi di sini kami kolaborasi antara sekolah dan pihak kami dari Indo-Oto membimbing anak ibu, anak bapak dengan satu tujuan, ingin menciptakan mereka menguasai ilmu otomotif dan kompeten di bidang dia, dengan harapan nanti selepas dari sini dia bekerja di dunia industri. Ini harapan hidup dan harapan kami. Jadi apa yang kami ajarkan sedikit mungkin ingin saya sampaikan kepada bapak ibu, setidaknya untuk pengetahuan aja. Mobil-mobil sekarang bapak ibu sudah menggunakan sistem teknologi yang dinamakan dengan injeksi, lebih gampang saya sebut, tapi dalam bahasa tekniknya sistem EFI namanya, electronic fuel injection. Jadi sistem ini dia sudah dikontrol kerjanya secara elektronik. Jadi kalau sebelumnya bapak ibu mungkin pernah dengar yang ada di mobil dan di kereta itu karburator. Sekarang karburator ini sudah dihilangkan, jadi ganti dengan sistem injeksi. Bahkan di kereta yang ibu bapak pakai pun sudah injeksi semua. Apalagi di mobil bapak ibu, rata-rata semua sudah injeksi. Nah, untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, nah inilah kerjasama Yapin Sumut Riau, termasuk di sini Yapin Marelang, dengan pihak industri, salah satu dengan kami. Dan tujuan itu tadi pak, itu yang kami sampaikan, bahwasannya ingin menciptakan lulusannya produk-produk yang di sini bisa bekerja di dunia industri. Setidaknya ketika dia buka kap mobil Avanza tidak bingung bapak ibu. Mekanik pun yang tidak memiliki ilmu tentang ini tidak akan bisa hidupkan. Kenapa? Ini artinya dia punya ECU bapak ini. ECU ini merupakan otak daripada mobil ini. Jadi ECU-nya kami matikan, otaknya kami matikan. Ya, kita minta sama orang ini untuk menghidupkan otaknya tersebut dan selanjutnya mobil bisa dihidupkan. Kalau ini tidak bisa, sampai kapanpun tidak akan bisa dihidupkan. Ini mobil-mobil sekarang bapak ini. Cuma kuncinya satu aja. Nah, sama orang ini telah kami ajarkan. Kita lihat nanti, silakan.
Bentar, Mas. Bisa ya? Temperatur cor apa fungsinya? Fungsinya es fungsinya melihat udara yang masuk. Punya mata dong dia, punya mata dong. Jadi sudah bisa kamu trouble, tapi itu ATS fungsi belum terlalu kamu ingat. Itu tolong diingat. Jadi artinya begini, kita bisa melakukan tapi bisa menjelaskan ini pinginnya ya. Karena kita dari pendidikan bukan otodidak ya. Bisa kita lakukan, bisa kita membongkar, bisa kita memasang, tetapi bisa kita menjelaskan. Dengan begitu kita tahu nanti, oh berarti kayak ATS fungsinya mendeteksi tekanan udara yang masuk ke dalam air housing air cleaner misalkan. Oh berarti ada efek begini. Oh berarti ini udaranya kurang. Jadi begitu kita bisa menganalisa. Itulah harus mengenal fungsi ya. Selain ketemu namanya, DTC-nya fungsinya juga harus kamu hafal. Makanya kemarin tutormu minta kamu hafalin sensor kan? Itu tujuannya. Kita pingin apa yang kau belajar di meja itu di papan tulis itu di buku, tidak lagi kau baca di buku tapi ada di dalam memorimu. Ya, ada masalah langsung loading. Oh ini, nggak usah lagi buka buku. Hingga efisiensi waktu ada di situ. Ya, oke, luar biasa ya. Terus pertahankan. Terima kasih.